merepotkan. Saat ditanya aku pun hanya diam dan mengangguk. Ku tahu bahwa dia orang yang baik, tetapi sama sekali bukan tipeku. Di awalnya aku tidak ingin mendekat padanya. Dimana entah bagaimana, tanpa sempat ku sadari aku sudah jatuh cinta. Apa yang menjadi penyebabnya, pintu masuknya tidak bisa aku ingat. Hatiku diserang virus yang terbentuk seperti hati. Suntikan apapun tidak berguna. Dan selalu tentang dirimu aku menjadi kepikiran, sampai tak bisa berbuat apapun. Begitu, tapi sepertinya aku jadi suka sama kamu.